Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga panjenengan sehat-sehat selalu. Kali ini saya akan praktekkan bagaimana cara membuat motif kayu di dinding. Mari kita simak baik-baik video berikut ini. Pertama, kita mengecat dasar. Dan kebetulan saya menggunakan cat dasar tembok. Jangan lupa pilih yang daya perkatnya kuat. Itu kalau panjenengan mau beli cat tembok. Setelah pengecatan dasar selesai, selanjutnya kita membuat motif kayu dengan menggunakan cat minyak. Jangan lupa siapkan tenda. Motif itu terserah panjenengan. Tuhan sudah tahu. Lebih gampangnya lagi, kita mengecat dengan satu arah. Jangan bolak-balik satu arah lalu ikuti motifnya. Di situ pasti ada motif. Kalau nggak kelihatan, ditimpa dengan thinner. Di situ pasti akan membentuk motif. Nah, gampangnya. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum.